Presiden Joko Widodo bersepeda di kawasan Car Free Day Jakarta. Jokowi bersepeda di Sudirman Tamrin pada Minggu 15 Januari 2023 pagi. Saat bersepeda, Jokowi mengenakan kaos berwarna putih dengan berbalut rompi biru dongker. Sesampainya di kawasan CFD Jakarta, Presiden Jokowi langsung turun menyapa dan bersuafoto bersama masyarakat. Kedatangan Presiden ke kawasan CFD tersebut membuat warga kaget. Para warga tak menyangka dapat bertemu dengan Jokowi. Tak sedikit warga berebut foto dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Terdapat juga warga yang menangis haru saat bertemu dengan Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!